io ho fatto una battuta al mio figlio, oh, io ho fatto una battuta. Ma tu ha di il figlio, prenda questo, fa la tua vita, ti ho detto che è la yang ini memperlihatkan kebolehan yang ada yang maharus ya maharus ya seru banget tadi yang kita lihat dan kita akan cari siapa nanti yang akan menjadi pemenang-pemenang yang akan dipilih yang akan mendapatkan piala dari wali kota Bekasi yaitu Bapak Haji Dr. Ahmad Effendi. Itu mau ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah mendukung acara Pair Berbagi di 2017 ini. Iya betul, ada siapa aja ya, Bu? Bertepatan dengan 16 Ramadan Atlas 38 Hijriah. Yang pertama terima kasih untuk Islamic Center Bekasi. Ada 101% Music Community dan Evergreen Band. Ya, kemudian dari FSB 95 atau Forum Silaturahmi Bulut 95. Ada Imako. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih untuk Guru Marawis Fasabiko Hairat. Juga Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi atau Basnas. Kemudian PT Baluna Raya Logistik. Grab Community Royal Bekasi atau GCR. Kemudian Suara FM sebagai media partner kami, terima kasih. Juga teman-teman Pai Bekasi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya. Juga pihak-pihak yang telah mendukung acara ini terlaksana yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa terima kasih dan hormat kita kepada yang sudah ikut membantu acara ini ya. Terima kasih untuk memutuskan waktu kali ini langsung saja kita mengajak acara berikutnya ya. Nanti kita akan dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran agar suasana Ramadan ini semakin nikmat, kemudian adik-adik kita semuanya semakin berkah, semakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan ibadah puasa kita hari ini diterima tentunya. Amin. Amin. Dan untuk pembacaan ayat suci Al-Quran nanti akan dibacakan oleh santriwati dari akhir zaman yaitu Adik Salsa. Dan untuk sari tilawahnya nanti akan dibacakan oleh santriwati dari Al-Ikhlas Nur Laila Sari yang akan membacakan surat An-Nisa ayat 6. Silakan adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pembacaan ayat suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 6 yang dibawakan oleh santriwati dari akhir zaman bernama Salsa dan sambil dilawat oleh santriwati dari akhir kelas bernama Nur Laila Zari. Adik-adik terima kasih ya. Masih kecil suaranya luar biasa merdu ya. Merdu mungkin berimpi. Iya. Insya Allah nanti akan menjadi orang-orang yang besar. Amin, amin ya Robbal Alamin. Amin. Dan berikutnya adik-adik, sebelum nanti kita langsung ke acara tentunya yang ditunggu-tunggu yaitu Panti Gagal 2017. Adik-adik juga sambil mempersiapkan mental ini. Persiapin diri dan alat-alatnya juga mungkin ya. Kita akan mendengarkan sambutan dulu. Sambutan nanti akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana IPAI Berbagi 2017. Kita kasih tepuk tangan yuk buat Kak Anugrah Ayu Maharani yang cantik jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para tamu, perwakilan dari pemerintah Kota Bekasi yang telah mendukung acara ini sehingga berjalan dengan baik. Yang kami hormati para donatur yang senantiasa dapat memberikan sebagian rezekinya dan juga memberikan waktunya untuk hadir dalam acara PAI Berbagi 2017. Saya selaku perwakilan dari panitia PAI Berbagi 2017 ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian yang telah bekerja sama demi kelancaran acara ini yaitu PAI Berbagi 2017. Selamat datang untuk adik-adik panti dan juga para pendamping. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di hari yang penuh berkah ini. Salawat serta salam juga tak lupa kami curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tamu undangan dan adik-adik yang saya sayangi, dalam kesempatan siang ini kami mengadakan acara PAI Berbagi 2017 yang mengambil tema tebarkan senyuman di indahnya Ramadan. Maksudnya, semoga dengan tema ini senantiasa kami selalu menjadi perantara, selalu menjadi jembatan untuk para hamba Allah, untuk para donatur yang bersedia dengan ikhlas memberikan atau menyisihkan sebagian hartanya. Serta melalui kegiatan ini diharapkan kami dapat memberikan senyuman yang indah, terutama di bulan suci Ramadan. Ada puasa kan ya adik-adik ya? Kegiatan ini tentu telah berjalan kali kedua yang diadakan oleh PAI Bekasi. Dan pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena tahun ini kita didukung oleh pemerintah Kota Bekasi di mana mengambil bagian dalam acara Panti Got Talent. Jadi di Panti Got Talent ini merupakan wadah kreativitas untuk adik-adik menyalurkan bakatnya. Para perwakilan panti memberikan penampilan terbaik di mana nanti penampilan terbaik panti akan mendapat penghargaan berupa piala Wali Kota Bekasi. Dan bukan hanya itu, pada tahun ini juga berbeda dari tahun sebelumnya karena jumlah panti bertambah menjadi 5 panti. Semoga tahun depan panti kita bertambah ya teman-teman pantinya menjadi 6 atau bahkan 10. Amin. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur, kepada para perwakilan panti, kepada rekan-rekan semua yang telah bekerja sama sehingga acara ini dapat berjalan dan lancar dengan baik. Hal ini juga tidak terlepas oleh dukungan para sponsor dan para rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan.
Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan semoga memberikan kesan yang baik untuk adik-adik. Mohon maaf apabila dalam prosesnya terdapat kesalahan. Sekian kiranya dari kakak ya, adik-adik ya. Selamat menikmati sampai usai. Bila itu mikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Pai Edukasi ya. Nanti akan memberikan sesuatu pada adik-adik semuanya. Kita lihat yuk, kira-kira apa yang mau disampaikan nanti. Langsung yuk kita kalian kasih tepuk tangan Kak Gali. Terima kasih Pak Ibu dan Bibi. Kak Gali sehat, Kak Gali? Dalamnya kan? Kelihatannya sih sehat banget. Iya, lebih dari sehat. Kelihatan di orang kuat ya. Kak Gali mau masih harus untuk adik-adik juga, Kak Gali? Sedikitnya aja kita bersenang-senang. Karena kan sesuai dengan tema kita tebakan senyuman di daerah Ramadan, saya ingin tebakan senyuman kalian di semuanya. Asyik. Ya udah, ada Lisa. Terima kasih. Oke. Halo dari semuanya. Aku ada orang yang sepi banget. Oke. Halo. Hai. Halo. Kurang semangat, lebih semangat lagi. Orangnya banyak. Kita latihan dulu ya, oke yuk kita bareng semuanya.
Yeah.
dengan penampilan Hanro. Ini dia pasti bakalan pertama dari Antawa dengan penampilan Hanro-nya. Silakan tepuk tangan dong buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli Allahumma Oh.
teknik, mohon maaf. Baik, untuk dewan juri dan hadirin semuanya, Al Ikhlas pada suara kali ini. Seni angklung dan puisi. Ya, ini dia kategori yang kedua, Al Ikhlas. 1, 2, 3. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi.
Thank you.
Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada dua lagi waktu di dalam kategori semuanya. Langsung yuk kita bersihkan waktu yang keempat ini. Mereka akan menampilkan Marawis. Marawis? Yes. Dari Yayasan Panti Asuhan. Yuk, langsung kita bersihkan. Tari Kojana, sekarang. Ya Ubayl al-Qur'an, Ya Ubayl al-Qur'an,
Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
udah masuk sholat asar, kita break dulu sebentar ya. Iya, sambil memberi kesempatan kepada dewan juri untuk memberikan penilaian ya. Iya. Setelah kita break azan asar, sholat asar, jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi. Akan ada storytelling dan games oleh Kak Dudung. Nah itu dia, nanti juga insya Allah akan ada Kak Haji ya. Ini seorang dari ibu dari MNCBB. Iya. Kemudian juga ada Kak Ida, nanti sholat datang juga. Iya, insya Allah ya. Ya sudah,